فيها. ليو يتقدم ليورا، ليو قدم كرة ثانية. Pertandingan sengit antara Argentina versus Belanda tersaji pada babak perempat final Piala Dunia 2022. Pada pertandingan ini, Argentina dan Lionel Messi benar-benar sangat luar biasa. Dan bahkan pada babak pertama, skuad Argentina benar-benar tidak bisa dihentikan. Seperti apakah jalannya pertandingan itu? Yuk kita bahas. Pada pertandingan kali ini, Argentina yang mengandalkan Lionel Messi di lini depan belum bisa membongkar pertahanan Belanda yang dijaga oleh Virgin van Dijk. Sedangkan serangan Belanda yang dimotori oleh Memphis Depay dan dukungan dari Cody Gakpo juga masih suka mendek di lini pertahanan tim tango. Ya, pada awal babak pertama ini sebenarnya penguasaan bola dikuasai oleh para pemain Belanda. Namun bukan Argentina namanya kalau tidak memberikan balasan kepada Belanda. Argentina terus merengsek ke pertahanan Belanda. Hingga setelah pertandingan berjalan cukup lama, Argentina akhirnya bisa mencetak gol pada menit ke-35. Nahel Malina yang maju ke depan membantu serangan berhasil menguyak gawang Belanda lewat sontekan di dalam kotak penalti. Memanfaatkan assist jenius dari Lionel Messi yang membelah pertahanan Der Oranje yaitu Belanda. Setelah gol tersebut, hingga pertandingan babak pertama berakhir tidak ada gol lagi yang tercipta. Argentina masih unggul 1-0 atas Belanda di babak pertama. Pada babak kedua, Argentina makin menggila. Argentina terus menghujani pertahanan Belanda dengan serangan mematikan Argentina. Bahkan di babak kedua ini, Belanda tidak diberikan kesempatan untuk melakukan shot on target ke gawang Argentina, sehingga Belanda makin kewalahan. Dan alhasil pada menit ke-73, Lionel Messi berhasil membobol gawang Belanda dari titik putih, yaitu tendangan penalti. Setelah itu Belanda berhasil mencetak gol melalui Weghorst pada menit ke-83 setelah berhasil merobek gawang Argentina. Dan lagi-lagi di akhir injury time, Belanda menyamakan kedudukan lewat gol spektakuler dari Weghorst lagi. Skor pun menjadi 2-2 dan laga pun dilanjutkan pada extra time. Pada babak extra time tak ada gol yang tercipta dan laga pun dilanjutkan pada babak adu penalti. Pada babak adu penalti, Argentina berhasil menang dengan skor 3-4 dari Belanda. Dengan kemenangan ini, Argentina berhasil melaju ke babak semifinal Piala Dunia 2022. Itulah pembahasan pada video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian, agar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu. Mari kita bersama-sama saling berbagi ilmu agar memberikan manfaat dan memberikan wawasan baru bersama. Kalian setuju? Tekan tombol subscribe. Terima kasih, Mator Sekelangko. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sepak bola, salam olahraga.